Bupati Sekadau Aron membagi-bagikan bendera merah putih kepada masyarakat pengguna jalan bertempat di depan gedung UMKM Center Jalan Merdeka Selatan Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat pada Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merupakan pencanangan gerak pembagian bendera merah putih secara serentak tingkat Kabupaten Sekadau. Aron menjelaskan, ini adalah kegiatan simbolis yang dilakukan Kabupaten Sekadau dan dilakukan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus melaksanakan instruksi dari pusat membagikan bendera merah putih kepada masyarakat Kabupaten Sekadau. Hari ini, pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan contoh, maka Aron juga menghimbau, baik instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan sosialnya membagi-bagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Aron juga meminta masyarakat Kabupaten Sekadau mulai hari ini mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing, kemudian juga kepada instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan lainnya untuk menghias kantornya dengan nuansa merah putih. Aron menghimbau jadikan momentum gerakan bendera merah putih ini untuk memperkuat semangat, kebersamaan, serta memperdalam rasa cinta kepada tanah air bangsa Indonesia. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan semua pihak. Ini adalah wujud dukungan pemerintah Kabupaten Sekadau kepada gerakan nasional pembagian bendera merah putih tahun 2023 yang digagas oleh pemerintah pusat. Pemda Kabupaten Sekadau, kami membagi kurang lebih 1.000 lebih bendera yang kita bagikan ke masyarakat ya. Walaupun sebenarnya harus di 1 Agustus kemarin ya, tapi karena memang kita tidak ada di tempat, baru kita laksanakan hari ini. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat dalam rangka kita memeriahkan HUT kemerdekaan Republik yang tercinta yang ke-78 tahun ini, agar masyarakat di setiap kampung kecamatan memasang bendera merah putih ya, sebagai lambang bahwa kita memperingati hari kemerdekaan Republik yang tercinta ini. Pada masyarakat ya, dalam rangka juga kita memperingati kemerdekaan ini, juga kita memiliki semangat untuk terus berjuang bagaimana mengisi kemerdekaan tercinta ini, terutama di lingkungan-lingkungan kita mungkin membersihkan lingkungan gitu kan, menjaga situasi yang aman di daerah kita masing-masing, agar situasi secara khusus di Kabupaten Sekadau dan juga di Indonesia ini bisa terkendali, bisa aman ya. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Yahya Iskandar, Jurnal TV melaporkan.